Ini namanya Aryo, Aryo Wahab ya. Udah kayak pejabat-pejabat kalau sempat juga kan sambil main golok. Oh gitu. Iya, operasi tulang belakang. Harusnya fisioterapi pemicunya. Parah banget, berisik banget. Ternyata gua malah positif. Aduh, ada motor. Kita tukeran posisi dah, tangan gua agak pegel tuh. Kali ini gua lagi nemenin Aryo. Sekarang jalan aja ya olahraganya. Iya, cuma bisa jalan soalnya. Nah, belum bisa. Makanya gua lagi mau nemenin dia. Kita jalan di sekitaran sini aja karena masih PPKM ya. Keliling komplek aja, nggak jauh-jauh. Sambil ngobrol-ngobrol sama Aryo. Ini namanya Aryo, Aryo Wahab ya? Bukan. Oh, bukan. Aryo Nugroho aja. Wah, Aryo Nugroho. Temen gue gua. Lama banget. Udah lama banget dan dia berhenti. Tapi udah bosen ya kayaknya. Gara-gara gue kan dia temenannya banyak kan, kayaknya gue jauh tuh. Akhirnya kalau gue kan temennya nyantai, maksudnya ke satu tempat diem duduk baru pulang. Kalau selama pas kesini sini banyak kan, kalau nggak jauh gue sih nyari makan. Nah, gue nggak kuat tuh kalau habis makan gue sakit perut gue. Nanti kapok. Kapok. Terus akhirnya gue ketemu temen gue, temen SMP tuh, dia lari, dia nyobanya lari tuh. Itu lari tuh enak kata dia, gampang lah, cuma modal niat doang sama sepatu udah bisa lari. Udah tuh gue nyobain kan, lama-lama enak juga kan, lari sendiri pakai headset dengerin lagu sendiri. Karena nggak ada teman apa sih? ada teman, cuma lebih enak sendiri kali ya. Kalau sama teman kan kita kadang juga larinya orang beda-beda ya nafasnya. Kalau yang baru-baru tuh nah kalau pas ketemu yang enak-enak, tapi kalau misalnya kita ketemu pas larinya orangnya baru temennya, nanti agak jauh, tunggu-tungguan juga, ujung-ujungnya sendiri-sendiri juga. Ya dulu gue sudah ke JPG juga nih, seneng ya? Ke JPG sekali seneng gue. Dulu senengnya tuh ke aspal apa tanah? Sebenernya lebih ke tanah kali ya, karena tanah kan lebih adem, lebih enak tuh ajuk-ajukan tuh. Gue kalau ada share fotonya, gue share fotonya nih ya. Kalau kita waktu ada, dulu tarik, kita kita masih gue bareng. Ini kita kesini dulu ya, boleh. Ini kita jalan-jalan di keliling komplek aja biar gerak sedikit karena dia belum bisa olahraga berat karena gue habis operasi tulang belakang bulan Mei. Jadi awalnya apa? Jadi sering angkat-angkat berat atau gimana? Fitness apa gimana? Gue juga masih nggak tahu ya, dari dokter gue bilang ortopedi emang banyak ininya. Pemicunya parah banget, berisik banget. Pemicu dari tulang belakangnya banyak. Bisa juga karena dari pas sepeda, karena sepeda ukurannya nggak sesuai kan, tingginya nggak sesuai, mulai tuh kemakan tulang belakangnya dikit-dikit. Terus dengan keseharian gue kerjanya waktu itu masih jadi desainer grafis tuh, yang sehari-harinya tuh bisa dari pagi sampai malam di depan komputer aja duduk. Oh, salahnya di situ tuh karena gua nggak tahu juga kan. Harusnya kalau duduk kan banyakin gerak, banyakin berdiri juga setelah duduk. Duduk sambil gerak gimana? Bukan bergerak, nggak usah ada. Ada ya, inilah ada waktunya sekali. Ya. Ada sejam sekali untuk bergerak. Kayak ngambil minum kayak atau ke belakang bentar atau berdiri. Benar. Atau enggak olahraganya lebih rutin lagi sebelum kerja, olahraga dulu gitu kali ya. Itu udah mulai, itu udah rutin gue juga. Udah lari juga itu. Udah masih sepedaan juga kalau enggak salah. Bolak-balik kantor kan, kantor deket gue tuh. Karena suka bawa sepeda gue. Oh gitu. Terus awal-awal sakitnya gimana? Kerasanya awal pegel-pegel. Oh pegel? Iya, pertama di pinggang sakit tuh. Pegel. Tapi di kaki, ngejalar di kakinya tuh pegel mulu. Sehari, seminggu, sebulan gue diemin kan, gue kira kan pegel-pegel biasa atau kurang minum kan biasanya emang kalau kayak begitu. Gue stretching, ntar hilang. Nah pemicu paling paling beratnya itu waktu gue salah posisi angkat galon. Oh, mau ganti galon air? Bukan mau ganti, malah gue kan posisinya tuh langganan Aqua galon deket rumah udah nggak mau nganterin kan. Akhirnya gue ke warung beli. Pas ngangkat gini gue posisinya dalam posisi ruku. Harusnya kan dari duduk tuh, bener, dari jongkok. Dari jongkok harusnya dari duduk. Dari jongkok
dari dulu gimana urusannya? Ngangkat beban. Iya, nah, itu juga tuh. Iya. Tarik jongkok baru berdiri. Benar. Jadi kaget kalau dari ruku. Iya. Benar-benar itu. Mulai itu sakit. Berasa mulai pinggang ngeri mulu. Bawahnya pengen kencing. Sempet muntah juga lu? Muntah sih enggak. Soalnya temen gua ada yang kayak gitu sakit pinggang sampai muntah. Enggak, gua enggak pernah muntah. Karena salah syarat jepit ya lu ya? Jatuh kalau bahasa awamnya syarat jepit. Nah. Udah berapa pengobatan yang lu jalanin tuh? Oh banyak, udah berapa. Gua kata orang kan pijet udah agak ngaruh. Iya, gua sempet nawarin lu pijet ya. Pijet ke haji. Kasih opsi pijet ya. Iya, pijet gua udah berapa orang tuh? 2 atau 3 orang gitu kan. Gak ngaruh. Terus akhirnya gua ke dokter dong, gua pengen tahu kan sebenarnya. Lu pasti belum tahu tuh gua kena sakit apa kan pas sakit-sakit gitu. Akhirnya gue coba ke dokter. Dari dokter awalnya cuma di diagnosanya mialgia. Mialgia itu kalau kekurangan minum air putih tuh biasanya. Dari situ kagak sembuh-sembuh. Gue komplain dong. Baru deh habis itu gue ke ortopedi. Tuh. Dari ortopedi di scan. Enggak langsung di scan. Iya langsung CT scan doang, cuma di ronsen lah ibaratnya. Iya, di ronsen. Di ronsen. Oh, gak kenapa-napa nih tulangnya. Gak kelihatan kan tuh. Tulangnya masih bagus. Posisinya juga. Setelah dari scan itu, besokannya disuruh lagi tuh sama dokter buat MRI. Scan MRI baru kelihatan tuh di situ kalau bantalan tulang gua, antara tulang kan ada bantalan tuh. Nah, di bantalan tulang belakang gua pecah dan dia keluar neken saraf. Makanya dibilangnya saraf kejepit. Proses operasinya berapa lama tuh? Gue lupa lagi. Sejam atau sejam? Lebih. Gue operasi tuh masuk ruang operasi tuh jam 2-an deh kalau gak salah. Jam 2-an selesai tuh jam 7 malam. Lama juga ya? Iya lama. Tapi luka operasi gue kecil. Kayak iya. Kecil banget. Nah, sekarang udah membaik? Udah membaik, udah lumayan. Ada progresif lah ya? Ada. Itu kapan tuh operasinya? Operasinya gue di akhir Mei, bulan Mei 2021 akhir. Kita lurus sini kali ya? Ini masih keliling aja nih kita, sambil jalan biar gerak. Jadi podcastnya sambil jalan. Podcast. Udah kayak pejabat-pejabat kalau kan sambil main golf. Oh gitu. Iya. Nah, kita jalan Lama aja. Nah, karena kita nggak bisa main golf ya. Mahal juga. Mahal mah nomor 2 lah. Yang penting murah. Nah, setelah pasca operasi harusnya fisioterapi. Oh, fisioterapi. Setelah operasi sih. Aduh, ada motor. Anjingnya gede banget loh. Halo. Itu bisa lompat ya harusnya ya? Harusnya bisa kalau dia lama-lama dari jauh. Ya benar, kita tukeran posisi dah, tangan gua agak pegel soalnya. Nah, setelah operasi itu kan harusnya fisioterapi. Ternyata gue malah positif COVID-19. COVID juga. Dan di sini juga banyak juga sih yang terpapar COVID. Iya, pas memang lagi meledak-ledaknya kan di bulan Juni dulu. Tadi ada mobil, jadi agak-agak susah rekamnya, jadi kita potong aja. Nah, tadi perbicaraan kita dari apa? Dari harusnya fisioterapi, tapi ternyata lu positif COVID ya. Nah, itu taunya awalnya gimana lu COVID tuh? Jadi tuh awalnya yang kena nyokap gua duluan tuh. Oh, nyokap. Kita kan awal-awal kirain masih karena gejala awalnya demam kan, kita kira kan kecapean doang kan. Karena nyokap juga suka kayak gini nih, jalan, olahraga, muter. Terus kok daripada kakak gua kira inisiatif, kayaknya langsung dicoba aja deh cek swab, manggil dia tuh buat swab PCR ke rumah. Oh, manggil ke rumah bisa ya? Bisa, cuma emang harganya lumayan. Setelah yang di rumah di swab 3 orang tuh, gua, nyokap sama kakak gua yang ketiga. Nyokap gua ternyata positif, gua sama kakak gua negatif tuh. Tapi begitu nggak lama setelah itu kakak gua yang lain lagi tuh di swab PCR, dia positif lagi. Positif dia. Kakak gua yang lain ya. Akhirnya. Tapi yang tinggal satu rumah kan? Satu rumah. Akhirnya pas gua malah kenanya di Senin sore,
Senin sore badan gue udah mulai kagak enak tuh. Udah demam, kepala pusing berat dah pokoknya. Akhirnya gue PCR lagi Selasa. Ternyata positif juga. Jadi cepet ya? Cepet banget, cuma beda sehari doang kan. Akhirnya dari situ gue bertiga, gue nyokap sama kakak gue lari lah fungsi ke Wisma Atlet. Oh, lu sama kakak lu? Oh, bertiga. Oh, gue pikir sendiri lu. Enggak, sama nyokap juga. Pokoknya setelah itu, ternyata kan emang buat kabur biar supaya nggak nularin keluarga yang lain kan. Tapi ujung-ujungnya keluarga kena. Kita ke Wisma, keluarga di rumah PCR lagi kan. Ternyata pada positif juga. Tadinya maunya isoman. Ternyata kan nggak semua kena tiga. Kita tahu kan kalau di, gua udah tahu tuh kalau misalnya di Wisma Atlet tuh satu ruangan tiga, bisa tiga orang. Oh gitu. Baru lah tuh gue daftar buat Wisma Atlet. Dari Wisma begitu sampai langsung dapat kamarnya. Emang agak ngantrinya lama, emang lagi ramai banget kan ya. Emang ramai, lagi ramai. Makanya ada PPKM. Iya, emang pas banget meledak-meledaknya tuh kasus positif COVID. Emang enaknya sih kalau di Wisma Atlet tuh kita nggak perlu benar-benar cuma buat istirahat lah. Makan disediain, 3 kali sehari, obat disiapin, kita terus juga dicek darahnya, sama di ronsen, dan itu semua gratis. Dapat snack juga. Jadi yang di Wisma Atlet tuh, lu? Nyokap. Oh nyokap, sama? Kakak gua yang kedua. Oh bertiga jadinya. Bertiga. Jadi masuk bareng, keluar bareng? Keluarnya nggak bareng. Oh, keluar-keluarang justru? Nggak bareng. Nah. Nah, lu berapa hari kalau lu dulu? Harusnya kan, kalau di sana kan, pokoknya setiap 9 hari, setelah 9 hari langsung di-swab. Begitu hari ke 10, nanti keluar hasilnya tuh. Kalau hasilnya bagus, lu boleh pulang. Kalau masih jelek, hasil CT-nya masih di bawah 30, lu harus stay lagi. Nah, terus? Nah, gua mah nyakap hasilnya CT-nya udah di atas 30 tuh. Gejala udah nggak ada. Oh, di atas minimal tuh berapa sih CT-nya? Beda-beda. Ada kalau di tempat-tempat PCR yang di luar nih, PCR negatif itu, PCR dikata negatif kalau udah di atas 40 atau 45 CT-nya. Tapi kalau di Wisma Atlet, atau di, udah kayaknya udah standar dunia di WHO ya, lu cukup isoman 10 hari, kalau nggak ada gejala ya udah boleh aktivitas, nggak perlu PCR swab lagi. Nah, lu berapa hari di situ? 10 hari sih, cuma kan karena ada birokrasi ya, harus ada surat izin keluar, surat izin rawat inapnya di sana kan. Jadi gue 11 hari. Oh, 11 hari, kalau nyokap? Sama gue sama nyokap 11 hari. Oh. Nah, kakak gue, berapa hari ya dia? Jatuhnya pokoknya 3 minggu lah. Oh, lebih lama berarti kakak lebih lu? Lebih lama, karena pas gue telusurin, ada penyakit bawaan? Gak ada, justru malah kakak gue itu udah vaksin. Udah vaksin. Paling dari awal tuh gejalanya bentar doang. Sisanya udah gak ada, ada anosmia, tapi pokoknya dia yang paling sehat lah istilahnya. Dia vaksin ke berapa? Dia udah vaksin Sinovac kan dia. Enggak, udah kedua kali? Pegawai pemerintahan ya? Udah dua kali? Kan? Udah dua kali dapat Sinovac. Oh, PNS? Oh, udah dua kali berarti ya? Iya, udah dua kali. Tapi dapetnya Sinovac. Ini kejadiannya kapan? Lupa gue. 23 Juni. Oh, bulan kemarin ya? Oh, bulan kemarin. Sekarang kan Juli nih. Jadi lu sama kakak, lu sama nyokap bareng keluarnya. Maksudnya sembuhnya bareng. Terus kakak lu malah lebih lama ya? Kakak gua lebih lama. Selama gue selesai, kenapa bisa kayak gitu? Karena kakak gua makannya banyak. Kayak makan, makannya padahal dia paling lahap ya. Tapi dia makan nasi, dapat nasi di Wisma Atlet, dia semua makan dimakan habis tuh. Beda sama gua. Kalau gua bener-bener makan nasi kagak mau tuh. Oh, nah, kayak puasa nasi lah ya. Jadi gua cuma bener-bener makan sayur-sayurannya sama kayak misalnya ada ayam atau cumi gua makan, tahu tempe itu gua makan. Tapi gua enggak makan nasi. Itu di Wisma Atlet tuh ada dokternya yang jaga tuh. Ada dokter, ada perawat. Kalau dokter enggak selalu stay di, kan ada berapa lantai kan, satu tower berapa lantai banyak ya. Dalam satu lantai juga ada banyak kamar kan.
Nah kebetulan gue dapet towernya, tower 5 yang kayaknya sih buat orang-orang yang gejalanya masih ringan ya. Jadi perawatannya atau penanganannya gak terlalu intensif. Soalnya kan kalau kata teman gue denger-denger di tower-tower lain tuh selalu dicek oximeter sama tensi darah. Ya, tensi darah. Di tempat gue enggak perlu dicek. Itu katanya ya, virusnya itu makannya gula darah. Gula darah benar. Nah, kalau lu makan nasi kan otomatis gula darah lu naik tuh. Naik. Kentang, itu gula darah lu naik kan tuh. Nah, kebetulan banget kali ya gue emang gak mau makan nasi. Siti gue langsung naik. Awalnya kan siti gue paling kecil tuh dari bertiga, paling rendah. Paling terakhir kena juga. Nah, setelah lu keluar gitu baru bilangin kakak lu untuk supaya ngurangin nasi. Nah, itu masih belum. Oh, belum. Gue baru ngahnya sekarang-sekarang ini. Makanya kalau ada teman-teman gue kan sekarang banyak yang kena juga nih. Gue kasih tahu kalau bisa banyakin makan sayur, nasinya dikurangin. Kurangin gula lah pokoknya. Karbohidratnya kurangin dah. Karbo dan gula ya. Kayak minuman manis juga. Soalnya perasaannya tuh pahit sih soalnya. Itu kalau lu apa? Kena lidah lu pahit ya. Itu kan ada namanya anosmia tuh. Anosmia. Jadi kehilangan indera penciuman sama perasa. Nah, beda-beda lagi antara kakak gue sama gue aja beda. Anosmianya. Beda gejala ya? Jadi kalau kakak gue anosmianya benar-benar enggak bisa ngerasain sama nyium. Nah, kalau anosmianya gue jadi nyium baunya, jadi sama ngerasain makanan tuh aneh. Gak enak gitu, bau. Tapi ada bau, ada rasa tapi enggak enak gitu ya. Ada tambahan bau itu, bau sama rasanya jadi enggak enak gitu. Oh, jadi ada tingkatannya. Kalau soal si Faisal malah nggak ngerasain, pahit aja pahit. Nah, kalau dia ngerasa pahit aja. Biasanya yang imun-imunnya kuat tuh gitu bagus, nggak ngerasain apa-apa. Nah itu yang bahaya juga itu ya. Yang imunnya kuat tapi bisa nular ke orang. Nah itu juga OTG. OTG ya, itu yang bahaya sih sebenarnya. Makanya kita selalu maskeran dah. Takutnya kita imunnya kuat, tapi kita OTG gitu kan. Sebelah yang... apa kanan kiri kita, lingkungan kita, orang-orangnya kan nggak semuanya kuat kan imunnya. Nah benar. Nah, terutama keluarga lah ya. Apalagi kan pasti kita pulang ke rumah keluarga. Kecuali emang kalau itu lo tinggalnya sendiri. Ya. Kos atau emang di rumah sendiri lah pokoknya. Itu ya lo bebas deh. Dan emang lo gak jarang ketemu orang. Bener itu. Wah tetep prokes. Tetep prokes. Ini di sini banyak ranjau karena banyak kucing juga. Selama di Wisma Atlet lo aktivitasnya apa aja? Kalau gue makan tidur doang. Makan tidur doang? Jadi gak ada olahraga? Gak ada? Gue gak olahraga. Jadi gak ada olahraga? Gak ada? Gue bener-bener malah bener-bener gak keluar kamar. Gue sekali keluar kamar sekali doang gara-gara ada temen gue kirimin paket apa namanya? Sini, ada mobil. Teman gue kirimin paket ini apa namanya teko listrik, karena kan di sana kita nggak ada kompor, nggak boleh bawa pisau. Oh gitu. Nggak boleh, iya. Jadi ya benar-benar kan khawatir ya, karena di sana kan tempat ada yang pernah bunuh diri juga kan. Oh gitu. Takutnya kan ada apa-apa kan, makanya di sana nggak boleh bawa pisau, gunting. Oh senjata tajam gitu nggak ada, nggak boleh. Iya. Kalau lu ada ngirim ini, ntar di depan dibukain sama petugasnya. Petugasnya tuh TNI sama polisi. Oh gitu. Tadi sita langsung. Nah selama aktivitas di sana tuh gue beda ya kan, gue sama nyokap sama kakak gue. Nyokap sama kakak gue rajin banget tuh olahraga, senam, ngejemur. Gue mah bener-bener tiduran di kamar, makan, tidur. Bener-bener istirahat ya, bed rest ya? Oh bener-bener. Karena gue gak suka rame banget kan ya. Gak suka keramaian. Terus gue gak mal, gue posisinya di tower lantai 19. Gue malas naik turunnya, ngantri liftnya tuh malas juga kan. Ya udah gue mending tidur aja. Dan alhamdulillahnya kamar gue masih dapat posisi yang jam 8 sampai jam 10 itu dapat matahari. Tapi nyokap keluar gitu ya, olahraga gitu ya? Nyokap keluar senam. Ikutan senam sama yang lain ya? Iya di bawah tuh. Itu tuh posisinya ya, gue kalau ngeliat nih dari atas tuh, dari kamar gue posisinya orang pada senam, ada yang olahraga, ada yang, pokoknya ada orang yang mencoba untuk menaikkan imunitasnya. Tapi di sebelah sisi lain, nggak jauh dari situ, dari lapangan, lagi ada orang yang berduka gitu. Ada
yang mayat. Setiap, pokoknya setiap pagi, siang, malam tuh ada aja mayat yang diangkut gitu. Putih-putih. Jadi agak serem juga ya, horor juga ya. Gimana ya, contohnya kayak di satu sisi kita harus naikin imun, tapi di satu sisi ada orang yang lagi berduka gitu. Nah terus setelah keluar dari Wisma Atlet itu ada PCR lagi ya? Enggak, gua nggak disuruh PCR lagi. Oh pokoknya langsung negatif aja gitu ya? Iya udah nggak perlu lah. Gua karena setelah keluar dari Wisma Atlet gua masih tetap isoman di rumah. Oh kalo gitu. Dari, lanjutin isoman ya? Kalau dari suster atau dokter di Wisma Atlet nganjurin suruh nambah 7 hari isomannya. Oh. Gua sama nyokap 2 minggu. Oh 2 minggu isoman. Ambil aman aja isomannya. Jadi gua benar-benar sama COVID sebulan gak keluar isoman. Nah sekarang alhamdulillah udah nyokap juga udah baik ya? Malah semuanya udah enak kan. Alhamdulillah udah kalau gitu. Terus setelahnya apa? Kakak lu udah keluar juga udah? Udah keluar. Cuma? Udah keluar lama? Udah seminggu. Dia keluar dari Wisma Atlet isoman juga? Tetap tujuh hari, seminggu. Ya dia malah emang gak mau keluar kayaknya sekolah, soalnya emang disuruh kerja. Nah terus mau lanjutin ke fisioterapinya kapan lu? Insya Allah sih minggu depan, kalau misalnya gak ada PPKM lagi, gua pengen langsung kesana aja sih. Pengen langsung ke rumah sakit buat fisioterapinya. Nah dari fisioterapi itu ada anjuran untuk berenang gitu gak? Sampai sekarang sih kalau dari ortopedi, kalau dari dokter ortopedi sih belum anjurin ya. Takutnya masih belum apa namanya ya, masih lukanya atau oh, masih rentan? Masih rentan. Cuma kalau dari dokter rehab medik kemarin pas gue ngomong dia juga masih bingung, masih mau dilihat dulu, masih diobservasi dulu. Oh, observasi. Makanya dia mau fisioterapi di rumah sakit dulu. Nanti kalau udah emang udah enakan dan bagus baru boleh berenang. Oh. Pokoknya belum bisa berat-berat lah ya. Belum. Angkat berat kayak mindahin pasir juga belum bisa. Nguling-nguling belum bisa. Beras. Like, comment. Sama Bang Ade juga. Mantap. Udah lama nih gue sama dia nih. Mantap. Sekarang mainnya e-bike mulu. Wes. Bisa kalau gue sama dia jadwalnya. Lanskey. Kenapa lu udah gak pernah gue lagi? Hah? Udah gak pernah mau gue bareng lagi. Masih gue sendiri. Ya, kan gue bareng, bro. Kan masih pandemi, Bo. Gue bareng, pandemi. Gue bareng kapan? Sebelum pandemi juga kan udah gak pernah gue bareng lagi. Kapok ya. Ya udah, gitu aja video kali ini. Thank you, Mario, udah berbagi infonya. Dan sehat-sehat semua ya, sekeluarga ya. Salam. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah dong. Sehat semua ya.